kalian bahwa di Kota Malang terdapat tokoh yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali kutub atau seorang wali yang berperan menjelaskan rahasia hakikat ilahiyah bagi kita umat Nabi Muhammad. Penasaran kan? Mari kita bahas. Suatu ketika, Nabiullah Khidir hadir dalam mimpi sang wali dan memberi salam. Salam sejahtera, wahai wali kutub, putra dari wali kutub dan bapak dari wali kutub. Beliaulah Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Tufekih radhiyallahu anhu, seorang wali Allah yang dikaruniai keluasan ilmu, kemuliaan akhlak, pribadi yang luhur, putra dari seorang yang amat soleh, yakni Al-Ustadzul Imam Habib Abdul Qadir bin Ahmad Tufekih Al-Alawi radhiyallahu anhu, yang juga seorang waliullah sekaligus pendiri pondok pesantren Darul Hadis.